مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى الذي صلى سيدنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوب الصالحين بنوره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات الكرام para alim ulama tokoh masyarakat wabil khusus ketua DKM Musallah Al Barakah Bapak Rusli Ahfaz para penasehat Haji Asmar Lubis Haji Muhammad Yusuf Haji Arbi Haji Mahmud sekedar jamaah sekalian yang mohon maaf tidak disebutkan satu per satu. Akhina fillah Ustaz Abdul Khalik mata'an Allah bituli hayati hadirin hadirah rahimakumullah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk mewakib musallah al-barakah untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تنيات يا بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا
alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, semoga semuanya sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai di halaman 10 ya, bagian atas, wal maqalatus sadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafatihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu sadisatu, maqalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya. Beliau berkata, titik dua berarti beliau berkata, kam min mustadrajin ay ma'khudun qalilan qalilan ya bin ni'mati bi'iktsariha alaihi wa kam min maftunin ay mumtahinun bil bala'i bis sana'i ay bi kathrati sana'in nasi alaihi wa kam min magrurin ay mutma'innun qalbuhu fid dunya wa ghafilun 'anil akhirah bis satri ay bi satrillahi 'uyubahu 'alayh. Ya, berapa banyak, kam min mustadraj, ya ini ada istilah istidraj, orang dikasih nikmat oleh Allah padahal dia begajul orangnya, bukan ahli ibadah, tapi Allah kasih terus. Ya, istidraj namanya. Diuji dia oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Sadar apa kagak? Ya, tapi tambah dia jauh dari Allah. Ibaratnya dia buta lah mata hatinya. Harusnya dikasih nikmat dia bersyukur. Tapi nama gelap, nama jauh dari Allah. Ya. Berapa banyak orang yang katakanlah dibutakan bin nikmat itu, dengan nikmat bi'iktsarih, dengan nikmat yang banyak itu. Karena ungkapan ini juga ada dalam kitab Madarijus Salikin Ibn Qayyim al-Jauzi. Kalau di sana lebih lengkap lagi apa namanya ungkapannya. Ada kata-kata wa huwa la yash'uru, orang ini enggak ada. Ya, artinya berapa banyak orang yang dibutakan dengan nikmat-nikmatnya yang banyak, wa huwa la yash'uru, dan dia kagak merasa. Ya. Banyak, tapi dia jauh aja sama Allah. Ya. Enggak dekat sama Allah gitu. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak orang yang juga tertipu, ay mumtahin bil bala, diuji dengan bala. Apa balanya? Bisanai alaih, dengan apa, bikasrati sanain, dengan banyak dipuji-puji. Ya, jadi orang diuji oleh Allah dengan banyak pujian. Yang mujinya orang belon lagi, orang enggak berilmu. Ya. Enak dia orang dipuji, rasanya tinggi aja. Ya, bapak mau ahli ibadah, bapak mau orang baik. Ya. Di berapa banyak orang-orang yang juga diuji oleh Allah dengan pujian-pujian manusia kepadanya. Wa kam min magrurin ay mutma'innun qalbuhu bid dunya wa ghafilun 'anil akhirah. Berapa banyak orang yang magrur, tertipu dia sama dirinya sendiri. Maksudnya ay mutma'innun qalbu, hatinya merasa nyaman dengan dunia, wa ghafilun 'anil akhirah,
sementara dia lalai lupa sama akhirat. Itu. Nah, kita ini nasihat buat kita semuanya nih. Ya, harus ingat ini. Ini musala dekat rumah harus dipenuhi. Ya. Terus kita menciptakan juga anak-anak kita aja ke masjid, ke musala, jangan kita doang. Ini regenerasi harus. Nanti kalau kita wafat, kita meninggal, siapa ini yang meneruskan ini? Musala. Ya. Harus ada anak-anak kita menghidupkan terus, memakmurkan masjid, memakmurkan musala. Ya, ajak. Makanya saya pernah menulis tuh ungkapan, banyak orang yang waktunya terbuang, dia sia-sia, dia enggak bersama Allah gitu. Harus menangis dia sebetulnya. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapat hidayah bisa dapat duduk di majelis ilmu. Kayak gini nih beruntung. Enggak semua orang bisa dapat hidayah ini. Ini mahal. Ya. Kita datang aja begini sudah malaikat penuh ini. Ya. Sudah mencatat kita, mengampuni dosa-dosa kita, laporan sama Allah, luar biasa. Ya. Hatta yarji, sampai kita pulang turun-turunan ke Allah, turunan keberkahan buat kita semuanya nih, ya. Baik. Nah, bisatri ai bisatrillahi uyubahu. Nah, dari orang-orang yang ini Allah masih tutupin tuh. Ya. Allah tutupin aibnya. Begitu. Jadi dia sadar segera. Allah ditutupin dia, Allah ya, tapi dia harus segera sadar. Introspeksi diri, perbaiki diri, segera kembali kepada Allah. Wal maqalatu sami'atu, dan makalah yang ketujuh. An Dawud an-nabi, ya. Alaihi salam, dari Nabi Dawud. Ini Dawud ini nama isim alam. Ada setiap isim kemasukan huruf jar dia majrurun ila ada kecualian isim alam, isim ghair munsharif, nah itu dia harusnya kasro dibaca fathah, ya. Dari Nabi Daud alaihi salam qala, beliau berkata bersabda, ya. Pak Maruf mau di rekam. Nah, ada tamu jauh dari Pondok Kelapa itu. Biasanya suka ngerekam pengajian. Marhaban. Uhiya fi Zabur. Diwahyukan di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzil 'alaih. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, alaihi kepada Daud. Apa bunyinya di kitab itu? Hakun 'alal 'aqil, ay wajibun 'alaihi alla yastaghila illa bi thalathin. Ya. Hak atas orang yang cerdas, atau wajib atas orang yang cerdas itu, alla yastaghila, jangan disibukkan dirinya, illa bi thalathin, ay minnal khisar. Ya, kecuali dengan tiga perkara. Ya, orang-orang cerdas itu, Pak, selalu mengisi waktunya dengan tiga perkara ini. Pertama, tazawudun li ma'adin. Apa? Cari bekal. Persiapan bekal li ma'ad untuk hari kembali. Nanti hari akhirat. Gitu. Dan ini buku ini sebetulnya matannya Istidar li yaumil ma'ad. Punya Asy-Syaukani. Ya, Ibnu Hajar, ya. Persiapan untuk hari akhirat. Nah, ini, ya. Makanya lima'ad. Jadi orang cerdas ada orang yang selalu menyiapkan perbekalan untuk hari kembali kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ai li akhiratihi, ya. Persiapan untuk dia kembali ke akhiratnya, bi ada'il a'malis shalihah, dengan dia melaksanakan amal-amal soleh. Ini ngaji amal soleh, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, ya, berziarah amal soleh, berzikir amal soleh,
Ya, itu yang pertama ya. Orang cerdas jangan menyibukkan dirinya kecuali pertama dengan mempersiapkan ya amal-amal soleh ya. Lakukan amal soleh untuk kembali ke akhirat. Yang kedua, wa mu'natun lima'asyi. Mu'nah, itu bekal. Ya, bekal. Juga dia harus mempersiapkan bekal untuk kehidupannya. Artinya, ay qiyamu bi amri kifayatihi wa saunihi wa fi ibaratin marammatin. Dia dibaca mim amara. Mimnya ditasmim marammatin lima'asin. Bi fathil mimi dengan dipatahkan huruf mimnya. Ra'i dan ra'. Jadi mim sama ra' dibaca fathah. Mar ya mara. Kemudian wa tasdidil mim, mimnya dibaca tasdid marammah. Nah, marammah itu ay al islah, memperbaiki untuk kehidupannya. Artinya orang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan juga untuk bekal kehidupannya. Ya, dengan apa? Qiyam bi amri kifayatihi, dia berupaya tuh ya untuk mencukupi kebutuhannya, menjaga kebutuhannya begitu. Dan marammah artinya untuk memperbaiki untuk ya kehidupannya gitu. Yang ketiga, wa talabu ladzati bi halalin. Nah ini, mencari kelezatan dengan cara yang halal. Ada orang mencari hidup enak lezat tapi dengan cara yang haram. Dia mencuri, dia korupsi dan lain sebagainya. Ya. Jadi tiga hal. Yang ketiga, orang cerdas adalah dia berupaya ya mencari kelezatan dengan cara yang halal, ya. Fa inna kasban halali wajibun. Sesungguhnya mencari harta yang halal itu hukumnya wajib. Itu di awal kita sudah bahas, kalau kita suka makan barang yang haram ya, maka hati kita butek, hati anak kita butek. Man akalal halala wa tarakal harama saffat qalbuhu. Barang siapa makannya yang halal, meninggalkan yang haram, maka hatinya jadi jernih. Ya, begitu. Itu Bang Fahrul, ya. Hatinya jernih. Kalau kita makan yang halal, halal gitu. Wal maqalatu tsaminah, dan maqalah yang kedelapan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari Abu Hurairah. Siapa nih Abu Hurairah? Abu Hurairah itu wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Nama asalnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, ada juga yang mengatakan namanya Abdullah bin Amin. Abdullah bin Amin. Ini beliau asal dari Yaman, ya. Kenapa dikunyahkan dia Abu Hurairah? Bapak-bapak dalam Islam itu ada yang namanya ismun, nama. Saya menulis buku ini juga nih. Ya. Kemudian yang kedua ada kunyah. Kunyah itu kayak gini. Nah, misalnya bapak anak laki-laki siapa yang pertama? Anak putra yang paling pertama laki-laki siapa? Fahrul. Nah, jadi disebut Abu Fahrul. Itu namanya kunyah. Bang Rusli siapa? Ipan. Nah, jadi ini Abu Ifan, bapaknya Ifan. Itu kunyah. Abu Hurairah juga itu kunyah. Karena dia sejak dulu, sebelum masuk Islam, emang dia sukanya ngembala kambing. Lalu kalau ada kucing, itu dia senang main kucing. Disayangin. Kalau dia menjelang udah mau malam, dia taruh tuh di pohonan tuh kucing. Ya, diamankan biar gak kena hujan. Besok pagi-pagi, diambil lagi, dia main lagi. Maka dia dilakukan Abu Hurairah, kucing kecil. Ya. Ada satu lagi, lakob. Lakob itu gelar. Istilah lakob ini dimulai dari mulai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mulai ada gelar Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang mukmin. Ya.
Nah, saya menulis buku itu, dan di dalam buku itu saya tuliskan, saya berharap semua orang muslim bangga dengan nama-nama yang berlabelkan muslim. Gitu. Nanti di hari kiamat kita dipanggil tuh dengan nama-nama yang baik-baik. Kan orang tua itu ketika lahirnya anak ini ada yang namanya akekahan. Kasih nama yang terbaik. Ya. Ma'ubida, ma'humbida. Ada muatan penghambaan kepada Allah. Pujian kepada Allah. Atau para nama-nama malaikat, nama para anbiya, orang-orang soleh. Dan orang kasih nama itu ada dua faktor. Pertama, karena dia spontanitas namanya. Misalnya, bapak ini lagi pulang dari kerjaan naik kereta. Istrinya telepon, "Pak, alhamdulillah anak kita sudah lahir." "Siapa namanya, Pak?" "Oh, dia lagi ngelihat gunung." "Gunung." Asal sebut aja. Ya. Itu berlaku sejak zaman jahiliyah sampai sekarang masih ada. Apalagi di daerah-daerah Medan, Pengki, orang kasih namanya. Ya, asal sebut aja. Yang kedua, orang kasih nama karena faktornya faktor memang dia tafaulan, udah disiapin dulu. Dia punya anak pengen kayak Nabi Yusuf, dikasih nama Yusuf. Nah, ya, agar akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Kalau kagak gantengnya akhlaknya dah, ilmunya. Atau kasih nama penghambaan kepada Allah, Abdul Rashid, Abdul Rahman, Abdul Rauf gitu. Atau punya sifat pujian nama Allah, Abdul Hamid gitu. Ya. Itu nanti saya mau cetak juga buku itu tuh. Ya, udah saya tulis lama itu. Baik. Jadi kita Abu Hurairah, Abu Ivan, Abu Sahro, ya. Abu Lahab. Abu Gosok. Baik. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, annahu qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Nabi bersabda, salasun munjiatun, ya, ada tiga faktor yang munjiat, menyelamatkan, ay mukhlisatun li sahibiha, ya, ini salah tulis tuh, asal li sahibiha, ya. Enggak usah pakai lam. Li sahibiha. Kelebihan lam itu. Mukhlisatun li sahibiha minal azab. Artinya menyelamatkan ya orangnya daripada azab Allah. Wathalasun muhlikatun. Dan sebaliknya. Ada tiga faktor juga yang akan menghancurkan. Tadi kita ngaji di Masjid Al-Ma'mur. Kita minhajul qasirin. Masuk kepada hal-hal yang muhlikat, menghancurkan diri kita. Di antaranya ada di sini disebut ini, ya, ada sifat iri, dengki, ghadab ini, ya. Taib. Ai muqi'atun li fa'iliha fil halat, ya. Muqi'at akan terjadi kepada pelakunya itu kehancuran. Wa thalathun darajatin, wa thalathu darajatin. Dan ada tiga faktor yang darajat, ai manazilun fil akhirah, mengangkat derajat kita nanti di akhirat, ya. Wa thalasun kafaratin lidzunubi amilnya, dan ada tiga faktor yang akan menghapuskan dosa-dosa amil pelakunya. Nah, sekarang dijelasin atu-atu. Amal munjiatu, adapun hal-hal yang menyelamatkan seorang muslim. Pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Dia punya rasa khasyah, takut sama Allah dia. Takutnya fi sirri wal alaniyah, dalam kondisi lagi sendirian. Agar ada siapa-siapa. Hanya ada dia dan Allah. Ya. Nah, dia bisa. Kemudian yang kedua, wal alaniyah, di tengah orang banyak. Biasanya kita kalau depan orang bisa sopan, baik, soleh. Di belakang orang penjahat taunya. Jangan sampai gitu. Ya. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Ya, di depan orang kayak malaikat, kayak nabi.
di belakang orang atau kagak siapa-siapa, ternyata bajingan, penjahat. Berarti dia hanya takut sama manusia, belum sama Allah. Ya, kalau di sini takutnya fisir wal alaniyah. Ada orang ke, kagak ada orang ke, tetap dia takut sama Allah. Gitu. Ya. Bapak-bapak jauh dari istri, enggak ada yang lihat, ingat ada Allah, lihat terus. Nah, gitu. Hadirkan tuh rasa takut itu. Ya. Qadamu sirri, ya, ini lebih mengedulukan sir. Itu artinya dalam kondisi kagak ada yang tahu, dia hanya li'anna taqwallahi fi a'la darajat, ya. Ada takwa kepada Allah fi sirri, dalam kondisi sepi, enggak ada siapa-siapa. Itu a'la darajat, derajat yang paling tinggi. Bapak-bapak ketika beramal, nah ini hadirkan. Kenapa kita kalau pas misalnya sholat, baca Quran di masjid orang banyak, semangat. Terus tanya dirinya itu apa, karena Allah apa karena tetangganya? Kita bersedekah nih, ya ini karena tetangga apa karena Allah? Terus ada orang banyak, mau keluarin 100 ribu, kalau ada yang lihat 5 ribu. Paham? Ya, orang banyak, wah, sengaja kelihatan beramal. Nah, berarti ada riya di situ, ada ujub di situ. Ya. Dan kita berupaya beramal ya takut Allah. Baik. Kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Nih, hebat ini sebetulnya ada 3 faktor di sini. Ini ada dalam hadis lain yang berbunyi ausani rabbi bi sa'usikum bihinna. Tuhanku pernah berwasiat kepadaku 9 hal dan aku wasiatkan sekarang kepadamu, kata Rasulullah nih, ya. Di antaranya ini ada nih. Ya. Ini adalah termasuk min aka wirdun min akabir salihin. Wiridannya ulama-ulama besar ini, ya. Apa di antaranya? Wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersifat ekonomis. Nah, ya, ekonomis. Dalam kondisi kagak punya, pakai dan punya. Nah, bapak-bapak orangnya apa namanya? Ambur-amburin duit apa namanya? Boros. Nah, ya. Jadi lihat Allah berbicara tentang hemat, hidup hemat, ekonomis dalam rumah tangga nih. Kalau kita lagi fakir, apalagi lagi fakir mah, ya, ini lagi kaya juga diingetin. Ay atawassatu fil ma'isyati, artinya tengah-tengah, ya, jangan glamoran banget, itu. Jangan juga miskin banget. Bi allam yujawiz fiha al haddu, ya, artinya tidak melewati batasan ya, yang ditentukan. Warad dia bezalika dan dia ridho tuh. Allah dikasih lagi gak punya ridho, lagi punya apalagi ridho. Wal adlu fir ridho wal ghadab. Ini paling susah ini. Berupaya bersifat adil dalam kondisi lagi ridho, lagi senang. Wal ghadab dan lagi marah-marah. Ya, jangan sampai kita marah sama istri kita, anak kita ke bawah-bawah. Anak kita enggak tahu apa-apa, pulang sholat, assalamualaikum, pama, bercium tangan, lu berpulang. Anaknya enggak tahu apa-apa karena dampratan. Ya. Nah, ini bagaimana bapak-bapak memposisikan sifat adil dalam kondisi lagi senang, ridho, dan lagi marah-marah. Biasanya kita kalau lagi marah-marah, ya berorang saling semenak, semua keseret bawa-bawa. Yang dulu-dulu sebutin, masih kecil sebutin. Ya, jadi dia kagak adil sama dirinya. Ya. Bi ayyaghdaballah, ya, wa yarda li ridha, ya. Dia apa? Marah. Marah. Benar ya? Bi ayyaghdaballah wa yarda li ridahu, artinya marahnya dan ridhonya karena Allah. Wa ammal muhlikatun fasuhun syadidun. Adapun hal-hal yang
muhlikat, yang menghancurkan amal-amal kita adalah syuhun, itu sadidun ya? Hah? Benar ya? Saya copot huruf satu nih. Apa syuhun itu? Bakhil. Nah bedain pak, ada bakhil, ada sahi. Ini sahi lebih bakhil daripada bakhil. Kalau bakhil itu adalah orang yang saya punya makanan nih, saya takut banget makanan saya diambil sama dia atau jatuh ke dia, itu bakhil ya, hanya buat dia doang. Tapi kalau sahi lebih dari itu, dia bukan hanya yang ada di tangannya dia takut jatuh ke orang lain ya, bahkan dia apa menginginkan orang lain, tetangganya, saudaranya, semuanya susah, belangsak semuanya, yang kaya, yang jaya, yang senang dia doang dirian. Sahi itu ya, jadi dia sahi itu lebih apa itu disebut ai bukhulun syadidun tuh, artinya apa, sangat kuret, sangat pelit gitu ya, lebih daripada bakhil dia sifatnya. Fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillah ta'ala wa haqqil khalq, itu dia tidak menunaikan hak apa Allah dan hak makhluk gitu, buat dirinya aja bikinnya. Wa fi riwayatin fasuhun muta'un, dan dalam riwayat yang lain istilahnya suhun muta'un, dalam hadis sebutin suhu apa sifat pelit yang terus diikutin ya, sampai sama bininya pelit, sama anaknya pelit, saudaranya pelit ya. Ai bukhlun yuti'uhul insanu, artinya sifat bakhil yang terus diikuti oleh manusia gitu. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghair muta'in fala yakunu muhlikan ya. Adapun jika ada sifat bakhil di dalam dirinya tapi dia enggak ikutin, artinya kagak dia turutin ya, bapak-bapak ketika ada oh jelas dilawan. Tapi kalau ada diikutin terus muhlikan. Tapi kalau kita enggak turutin fala yakunu muhlikan. Maka sifat bakhil itu tidak menghancurkan diri kita. Li'annahu minas sifatil lazimatil li nafsi. Karena memang di dalam diri kita ada sifat juga bakhil, tapi jangan kita ikutin terus ya. Yang paling bagus apa? Sifat karim, karoma ya, sakhiyun, berbagi selalu, dermawan begitu ya. Kemudian yang berikutnya wahawa muttaba. Wahawan muttaba bi ayyat ba'ama ya'muruhu bihi hawahu. Ini hawa nafsu yang terus juga diikutin ya, bi ayat ba mengikuti ma ya'muru bihi hawa, artinya mengikuti hawa nafsunya aja. Nah ini ya bapak-bapak nih, hawa nafsu itu kan apa, karakternya jelek, dia melanggar syariat ya, kalau amal maunya dipuji gitu. Nah ini jangan diikutin terus ini. Makanya ada istilahnya utruk nafsak wa ta'ah, tinggalkan dirimu, datanglah kepada, mendekatlah kepada Allah. Artinya apa? Tinggalkan, ditinggalkan sifat-sifat jelek dalam dirimu. Begitu. Ya. Nah, kalau beramal riya itu jelek itu. Harus beramal ikhlas lillah karena Allah. Berikutnya wa ijabul mar'i bin nafsihi. Nah, seseorang ijab, mereka merasa bangga ya sama dirinya sendiri, ujub sama dirinya sendiri ya. Ai nazarahu ilaiha bi'ainil kamal. Ini paling bahaya nih. Dia selalu melihat dirinya sempurna aja, padahal banyak kekurangannya. Ini bahaya nih. Imam Ghazali itu soal dia rajulun la yadri, seorang yang agak tahu dirinya, dia agak tahu dia banyak kekurangannya. Ini bahaya. Ya. Terus sadar, oh saya kurang ini, kurang ilmu, belajar, ngaji ya. Oh saya kurang ini ya, ya sadar. Ya, jadi katanya nazarahu ilaihi bi'ainil kamal. Ya, dia melihat kepada dirinya dengan merasanya hebat aja, sempurna aja gitu. Manis ya ni'matillah ta'ala ya,
Tapi dia apa? Disertai dengan dia lupa sama nikmat-nikmat Allah gitu. Wa mal amni min zawariha, dan dia juga ada rasa aman aja dari hilangnya gitu. Jadi ada orang sebetulnya dia enggak sempurna, banyak kekurangan. Ya. Tapi dia merasa hebat aja, sempurna aja. Mau jadi imam nih harus tahu, oh ada yang lebih alim, oh ada yang lebih fasih, oh mundur gitu. Harus tahu diri. Ya. Jangan angkuh hidup ini, harus tahu diri. Taib. Kemudian wa ammad darajatu, adapun hal-hal yang apa tadi meningkatkan derajatnya nanti di akhirat, fa ifsa'us salam, ini Pak ya, menyebarkan salam. Sama siapa ya? Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Kata Nabi kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang Anda tidak kenal. Ai izharus salam bainan nasi. Ya, sebarkanlah salam di antara manusia ya, bi antusallima ala man araftahu wa man lam ta'raf wa man lam ta'rifu. Ya, Anda mengucapkan salam kepada orang-orang yang Anda kenal dan orang-orang yang Anda tidak kenal, karena salam adalah doa ya, semoga keselamatan untukmu. Ah ya, jawab lagi waalaikumsalam, semoga juga keselamatan untuk Anda. Jadi umat Islam saling mendoakan begitu. Yang setiap ketemu bangsat lu, mati lu. Ya, bukan, doakan gitu. Berikutnya wa it'amut ta'am. Ya, yang mengangkat derajat kita nanti di hari kiamat suka memberikan makanan. Nah, kepada siapa? Lidhaifi, kepada tetamu. Kalau ada tamu tuh pas open kita, ajarin orang rumah. Ya, yang katanya al-tuyub kal-mayit, kayak mayit didiamin aja, jangan. Ajarin orang rumah kita untuk ada tamu harus ini. Karena tamu itu ada dua. Ada tamunya Allah, ada tamunya Rasulullah. Kalau tamunya Rasulullah itu sunnahnya orang mau berziarah telepon dulu, kasih kabar. Insyaallah minggu depan saya mau ziarah ya, main. Itu namanya tamu Rasulullah istilahnya. Rasulullah ngajarkan begitu, kalau mau datang ke rumah orang lain, saudara kita, kasih informasi dulu, kabarin. Jadi kita orang rumah siap-siap nih. Nah, gitu. Kedua, ada tamunya Allah. Nanti dia tuh kucuk-kucuk datang aja ke rumah kita. Ya. Kita enggak ada kabar, enggak apa datang. Itu kan yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Nah, kita kedatangan tamu itu berkah itu. Tamu itu datang bawa keberkahan gitu ya. Kalau punya sediain yang ada. Kagak punya ya sederhana yang mewujud yang ada. Kagak boleh juga tuan rumah memaksa-maksain biar dikatakan serba apa namanya? Punya apa dikeluarin, enggak boleh juga. Ya, semampunya aja. Tapi harus dihormatin gitu. Ya. Nanti ada ceritanya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Bapak-bapak. Wassalatu billaili wan nasu niyam. Yang berikutnya yang mengangkat derajat kita di hari kiamat nanti adalah salat malam, tahajud. Orang lagi pada tidur, lagi bobo, bangun kita tuh. Ya, bangun. Ai at-tahajjudu fi jawfil laili. Hah? Tahajud di tengah malam, bangun tuh. Hala ghaflatin nasi fi ladzatin naum. Pada dalam kondisi manusia pada goplah, lalai. Ya. Ya. Lagi apa? Lagi lezat-lezatnya tidur. Coba tuh jam 2, setengah 3 itu kan lagi enak banget tidur, bangun tuh. Munajat sama Allah. Ya. Ya, bangun spiritual kita biar kuat itu. Maqama mahmudan ladzi wa'atta. Perjanjian. Allah angkat mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Ya.
Wa ammal kafaratu. Nah, ya, adapun yang menggugurkan dosa-dosa. Bapak-bapak, sebelum lupa saya mau cerita sedikit tentang, tapi nanti ada enggak pembahasannya? Ingat ulang. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikatakan Khalilullah. Apa Khalilullah? Oh, ada bagian bot ya. Kekasih Allah. Nah, hadis limada samaka Khalilullah. Kenapa Allah memberikan gelar Anda kekasih Allah, Khalilullah? Ada empat faktor. Yang pertama li annaka ja'alta badanaka liniran. Karena Nabi Ibrahim dia ridho tuh. Apa? Dia berdakwah sampai badannya dibakar. Ya. Mana Raja Namrud dan seluruh tentaranya. Sudah paham ceritanya ya. Kedua, li'annaka ja'alta waladaka lil kurban. Nabi Ibrahim ridho anaknya dijadikan korban. Ini hebat, luar biasa. Ujiannya luar biasa beliau. Yang ketiga, li'annaka ja'alta malaka lidhaifan ini. Nabi Ibrahim selalu kalau punya makanan enggak pernah makan sendirian. Ya, selalu berbagi sama tetangganya, sama orang lain. Karena dalam kisah pas mau makan, enggak ada siapa-siapa, dia keluar cari. Ya. Dia hartanya selalu buat orang lain ini. Berbagi. Yang keempat, li annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Hatinya hanya untuk Allah saja. Ya. Diuji beliau setelah dakwah selesai kembali ke Palestina, ya, apa bisnisnya lancar, propertinya lancar, ternaknya lancar banyak, tapi diuji oleh Allah. Dia datang dengan seorang malaikat yang mengatakan, menyebut nama Allah dengan bi sautin asja, ya, suaranya merdu banget, Allah. Itu Nabi Ibrahim saking cintanya sama Allah langsung kelengar dengar nama itu. Ya akhi udhkur hasanian, wahai saudaraku, coba tolong sebutkan lagi sekali lagi. Ya. Apa katanya? La'adhkuru hasanian. Maaf, saya tidak akan menyebutnya secara cuma-cuma, harus ada bayarannya. Apa katanya? Laka malikul, ambil semua hartaku, ambil semuanya. Akhirnya malaikat tadi nyebut lagi Allah dengan suara yang lebih indah, lebih lembut daripada suara yang pertama. Nambah celeng lagi Nabi Ibrahim. Ya. Ya akhi, uzkurha, sebutin lagi yang ketiga kali. Ambil semua hartaku, anakku, ambil semuanya. Saking cintanya sama Allah. Kata malaikat, enggak ya Ibrahim. Saya ini malaikat yang Allah utus untuk menguji Anda. Anda pantas dapat gelar Khalilullah. Ya, itu dasar. Ya, ini ngaji lagi enak-enak azannya. Taib, dicari titiknya dulu. Enggak ketemu titik ini. Jadi kita habis tadi mana tadi? Hah? Wa amad darajat ya. Asyatiyat. Wa amad darajatu fa yusallu salam Allahu alam bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'afana ya karim wa'afana ya rahim Allahumma bihaqqil fatiha sirril fatiha bi barakatil fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman ila fil balai rahim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaq wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, hadza mufidukum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.